Yuk. Oke ya, sobat sniper, ini kita menggunakan mesin Hercules. Ini udah kita tarik track 3, kita tes unit Remington Limited Edition Big Game. Kita isi tadi di 5000 PSI, kita tes chrono di sini dari mangkangin. Wow, mendapatkan 1400 FPS. Pokoknya sangat super duper big game. Siap juga untuk berburu hama besar ya. Ini kepemilikan dari Bang Efron asal Poso nih. Kita akan kirim ke Poso nih. Kita review terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut tes akurasi dari unit Remington ini. Jangan kemana-mana, tetap di sniper. Wario. Oke, sobat sniper, dan ini unit Bang Efron, langsung kita tes akurasinya ya. Kita pakai track 2 aja, menggunakan MMS Hercules dengan sasaran seperti biasa, gentong. Langsung kita tembak. Oke, cukup ya, 3 tembakan grouping mengenai sasaran yang sama. Langsung kita lihat hasilnya di depan. Oke, Bang Efron, kalau dideketin ternyata lubangannya mantap juga ya. Lihat hasilnya, der, jeder, 3 mimis grouping. Waduh, ini jebolan mantap ya. Ini 2 mimis tadi ke agak sedikit sebelah kanan sini nih. Ini 2 mimis sebelah sini dan 1 mimis sebelah sini nih. 2 mimisnya kesini, 1 mimis kesini. Wah, jebolannya mantap ternyata. Unit ini siap dibawa untuk berburu, menumbangkan hama babi besar nih. Kalau ngeburu-buru babi, Bang Efron siap nih di bawah nih. Tadi kita tes powernya udah mantap ya, super big game, 1400 FPS. Itu tadi kita isi kisaran 5000an PSI. Dan tadi menggunakan mimis Hercules, akurasinya juga menggunakan mimis Hercules. Dan ini kita tes akurasi kurang lebih jaraknya 20 meteran lah ya, 20 meter kurang lebih. Jadi unitnya untuk masalah akurasi kita jamin udah bagus, power juga oke. Jadi untuk sobat sniper yang mau pesan, gak usah ragu, sebelum kemas dan kita kirim, kita akan review terlebih dahulu. Kita akan perlihatkan bagaimana power unitnya dan juga akurasi unitnya sebelum dikirim ke konsumen. Oke, langsung aja chat kontak WA nomor sudah ada di deskripsi ya kalau ada yang mau pesan. Terima kasih. Saya cukupkan sekian review unit Remington 700 ini. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Salam sniper warrior.